call someone. Kita try call someone lah. Aji. Jadi dari tepi, kalau tanya saya, saya puji habis. Ini antara SAC SUV yang paling cantik pernah dihasilkan kat muka bumi ni, ataupun di planet Malaysia ni, ataupun di planet bumi ni yang paling cantik pernah terhasil. Kena pula dengan dia punya wheel arch ni hitam. Kalau dia pakai merah, mungkin tak boleh naik Lamborghini nak menampakkan betapa dia fokus on the rim, on the wheel. Itu yang paling best sekali. Cuma dalam bajet, walaupun dia cantik, kunci dia tetap macam ni. Tak ada special. Kalau kita tengok brand-brand yang very powerful dekat muka bumi ini, kunci dia orang mesti cuma Lamborghini dia biasa. Kan? Dia cuma dia yang paling rare, Lamborghini SUV. Kau rasa tak rare ke? Lamborghini ni orang ingat supercar je. Kalau kau duduk kampung, kau cakap kau pakai apa? Lamborghini. Tiba kau datang balik kampung, tiba kau bawa SUV. Orang tak kata ni Lamborghini. Orang kata kau bawa SUV. Ah, itu Lamborghini menjadi pencetus kat dalam planet Marih ni, planet Marih, kat dalam planet ni yang menghasilkan very powerful SUV yang paling laju, paling gempak, paling style, sekali tengok terus gone. Terus jatuh cintalah nanti kita. Okey, lepas tu kita dekat. Sangat dibikin secara kualiti dan very detail. Kalau kita tengok di kilang pun tak menurut sumber-sumber lain, cuma bukti detail yang saya cakap kualiti yang dibina oleh Lamborghini itu. Kita tengok dia punya part sendiri, saya tak akan tunjuk yang lain. Kalau kita tengok petrol cap dia pun, dia menggunakan carbon fiber, very high quality. Nampak? Ini kalau hilang, kalau kena curi, masak. Okay, sekarang ni kita tak nak dengar cerita lain. So, kita duk cerita bunyi belakang, apa ni, cerita design apa semua, kan kita nak cerita dia punya sound, dia punya bunyi. Dan bunyi ni datang dengan exhaust Akrapovic. Akrapovic yang bunyi dia peh, memang 1 km boleh dengar. Kalau kau tarik, memang aib. Jom. Okay, sebelum tu dah sedia belum nak dengar bunyi? Dan bunyi dia power, okay? Kita nak rem dulu, kita dengar cold start. Kalau rem memang ayah-ayah lah cerita dia. Okay, ni untuk model Strada. Strada ni standard mode. Saya tak buka Corsa, saya tak buka Sport lagi. Okay, sekarang saya nak rem. Steady eh. So, kuatkan volume dulu, kuatkan volume. Okay, pakai earphone. Okay, ni 3, 2, 1. Okay, saya kepada Sport. Ini Sport mode. Okay, saya akan tukar pula kepada Corsa. So Corsa ni meter dia semua akan tukar jadi merah. Thank you.
cukup lah. Pedi bos. Okay, itu dia punya bunyi lah. Yang bunyi dia memang kuat gila. The Exhaust ni memang original Akrapovic dari Lamborghini. Kan memang di request oleh customer tersebut. Bunyi dia saya dengar tadi pun mak ai. Tapi kalau kau duduk mata rest, kalau jiran-jiran kau tak ngam, hati-hatilah. Jangan kau dok rem situ, silap-silap kereta kau kena calar. Tapi kau bayangkan SUV ni, bunyi dia macam tu, boleh ketapau kereta lain. Okey. So tadi saya dah belanja bunyi, simpan. Cai. Jumpa siapa bro? Dengar dia punya bunyi memang kau gila tak boleh mencarut. Memang kau gila tak boleh mencarut. Jadi bunyi dia memang gila-gila punya kuat, sedap, puas hati, the best. Sekarang ni kita masuk dalam pula, kita tengok interior dalam dia macam mana rupa, macam mana kemasnya Lamborghini ni. So kita go one by one. First kali bunyi yang kuat tadi dihasilkan oleh V8 twin turbo. Jarang-jarang Lamborghini keluarkan turbo. So far Lamborghini punya trademark semuanya NA. Cuma urus dia keluarkan turbo 641 horsepower. Kalau ikut dari segi numbers, horsepower dia sama angka dengan Huracan Performante dan 8 speed kereta ni. Dan dalam dia cukup canggih, terkenal macam inspired by jet fighter. Contohnya dia punya reverse. Cuma lawaknya, biasa kat dalam jet benda ni untuk take off, tapi dalam Lamborghini benda ni untuk reverse. Okey, dan sini ada 6 driving option. Berbanding dengan Lamborghini lain, ada 3 driving option, cuma dia ada Strada, Sport, Corsa, Sabia, Terra dengan Nerf. Jadi yang 3 yang lain tu adalah untuk off-road mode. Jarang digunakan, jarang sekali kita beli Lamborghini ni untuk buat masuk sawah, masuk hutan. Mahal kau 2 juta, kau nak buat masuk sawah ke? Jadi kau akan pakai Sport, Corsa ataupun Strada. Nampak dia punya ni? Setiap Lamborghini akan ada benda ni. Trademark Lamborghini kan? Macam nak launching roket ataupun roket launching ni sam, nampak gempak aje. So bila kau naik kereta ni, seolah-olah kau macam berada dalam satu jet pejuang nak pergi berentap. Pak buka, oh setting, yo yo kelapa, yo yo kelapa. Okay, dan Lamborghini juga yang satu yang best dia, dia buat satu tradisi ataupun satu signature. Macam saya cakap tadi ulang, hexagon, banyak sangat bentuk hexagon dalam ni. Kita tengok dari segi steering, aircon vent, aircon on off, design dalam display dia punya screen, seat dia hexagon, cup holder hexagon, sini hexagon, dia punya sini macam lambang Superman. So banyak sangat hexagon. Memang itu signature dia yang mungkin kau tak faham. Kalau cuba tengok dekat dia punya speaker tu sendiri sekalipun, ada 3 bintang Mercedes, macam Mercedes tapi bukan Mercedes. Dekat semua penjuru speaker ada design tersebut. Saya tak tahu kenapa, tapi banyak orang tak perasan. Disebabkan orang tak perasan, keluarlah satu persepsi bahawa Lamborghini ni terkenal dengan geometri-geometri yang tajam-tajam. Compare dengan rival dia sendiri, Ferrari tu yang penuh dengan artistik yang bulat-bulat dan curve-curve. Jadi ngam. Satu kompilasi yang bagus. Tapi saya tak nak tunjuk mana-mana hexagon tu, cuma saya bagi nama Lamborghini urus hexagon. Nanti bila dah pakai kereta ni, boleh beliklah kereta tu kat mana-mana. Even dia punya sini pun ada design tersebut. Okay, sekarang kita nak start. Kita nak tengok dia punya starting. Entahlah. Okay, yang canggih dia kan. Okay, saya akan off balik. Saya minta cuba fokus pada speaker dia. Kecanggihan speaker dia. Kejap eh. Speaker dia belum turun. Kejap, cameraman. Nanti. Okey. Satu lagi, sebab apa saya nak start balik, kecanggihan ni bukanlah kecanggihan baru, bukanlah teknologi baru untuk speaker. Sebenarnya teknologi yang speaker terangkat ni dah digunakan pada Audi. Okey, sekarang saya nak start, cuba fokus pada speaker tersebut. Ho, nampak macam canggih, tapi baru bagi urus, dah lama bagi Audi.
sebab dia orang ni sebenarnya ada DNA yang sama. Kan? Tapi dia tak mengakulah. Saya sarjan laga kan. Audi kata Lambo tiru dia, Lambo kata Audi tiru dia. Kita tak tahu, biarlah dia orang gaduh sama kita. Yang penting kita beli, kita suka yang mana tu terpulang. Kan? Ada orang suka janda, ada orang suka anak dara, ada orang suka putih, ada orang suka hitam. Terpulang kau nak yang mana. Tapi bila kau pakai Lamborghini, kau ingat tu nama haiwan. Audi bukan nama haiwan. Okey, eh? Macam ya? Okey. Okey, dia ada 6 driving option dan dia punya paling best sekali. Contohnya saya nak reverse dan kamera dia 3D dia memang betul-betul real. So, olah-olah ada satu drone berdiri di sini untuk record dan kau boleh main-main macam ni pula. Ha, elah. Ha. So, siap nampak McLaren? Okey, nampak? Ha, boleh main atas bawah. Itu kamera teknologi dia nampak. Boleh tengok keliling. Kan? Ada tanya saya, bang, memang Lamborghini ni ada drone ikut ke yang rekod dia punya kamera? Bukan. Dia manipulate 4 kamera yang ada dekat keliling dia. Dan boleh pilih beberapa option yang ada. Sekarang kita tekan P balik. Okay, dah start, dah off engine. Dan ada sport steering untuk adjustment. Ada absorber dan ada power train dekat sini. So, semua boleh adjust. Ini dia punya ni pun macam take off. Inspired daripada jet fighter. Dan standard pedal shift, steering dia saya boleh kata semua sama. Display dia high definition color display untuk Lamborghini. Dan dia ada dual screen, satu untuk aircon control dan satu untuk radio dan sebagainya. Ada USB. Overall dia punya seat datang dengan dua jenis. Ini kita panggil two tone color seperti yang di request oleh customer, hexagon style juga. Dan ada badge Lamborghini dekat sini. Dan sini ini sunroof, yang saya tunjuk ni sunroof. Ini ada sunroof. Dan ada dua option, 4-seater dan 5-seater. So, 4-seater lebih eksklusif sebab dia punya configuration ataupun electric seat dia depan belakang. So, yang belakang pun ada electric seat. Kalau 5-seater, tak ada electric seat dekat belakang. So, yang di-request oleh customer ni adalah 5-seater sebab dia nak bawa family dan sebagainya. Ini standard console. Macam mana pun setiap kereta tetap ada cup holder. Yang lain-lain, basic kereta. Dan sini dia punya speaker datang dengan B&O sound system. Satu option dia, tak ada yang Lamborghini tak ada B&O sound system. Semua standard B&O sound system. Cuma 2021 atau 22 tak silap saya, Lamborghini Urus dah keluarkan satu edition yang sangat special. Dia panggil Lamborghini Urus STX Special Edition. Dia memang increase power train, increase horsepower, increase everything. Concentrate untuk track focus ataupun race. Tapi belum launching di pasaran satu dunia lagi. Harap maklum. Jadi, Cai pun nak cakap, harap-harap faham. Okey? Cai. Cik Raji. Itu je sebab sedikit pasal Urus ni. Urus ni memang satu kereta hebat, satu kenderaan, satu jentera yang hebat. Jadi untuk saya dari segi pembelian, kalau siapa nak beli kereta ni, saya memang highly recommended beli Urus ni kalau nak rasakan sesuatu yang different dekat planet ni. Sebab bayangkan beli Lamborghini tapi SUV, memang ada pride dekat situ. Saya puji dia punya performance, saya puji dia punya cornering, saya puji dia punya powertrain, saya puji dia punya handling, saya puji dia punya comfortable. Everything power dan terbaik. Jadi untuk dari segi beli, siapa nak beli, saya sangat recommend beli kereta ni. Sesuatu yang boleh bertukar arah kepada SUV-SUV yang lain. Sebab dia Lamborghini, cuma kekurangannya dia pada ketika ni masih mahal lagi harga dia. Jadi boleh subscribe channel saya untuk video-video yang terbaru akan datang, ataupun boleh tengok video ni untuk sebagai panduan pembelian kereta yang akan datang. Jadi macam biasa lah, Cai. Berlakon. Okay, wow.
Bagi bang.